Akhirnya setelah kita nyanyi bener. Baru nih oma gue ngeliat dia nyanyi. Misalnya lu udah temennya. Temennya di gini nih dorong. Gesek. Dia enggak mau blogging juga kan. Ini enggak mau muter, udah dibilangin muter emang bandel. Enggak briefing tadi muternya. Hah? Enggak, jadi lu berdua pada tinggal di mana sih? Lu di mana? Di Cempaka Putih, daerah-daerah Cempaka Putih, Kak. Cempaka Putih. Yes. Enggak berani orang di DPO. Oke, tapi katanya pernah dagang bakso. Dan sekarang Farul udah sukses. Ya, dulu jualan bakso. Ma, ikut build in ya. Bukan, enggak ada. Serius lu nih jualan bakso? Pernah. Maksudnya jualan bakso keliling atau oh, enggak, stay gitu kayak di rumah. Di ruko-ruko gitu ya. Ruko. Lu yang punya? Punya lu. Punya saudara. Lu mangkal di situ. Mainin aja. Ngaji-aji. Biar laku. Okay. Jadi gini, dengan duduk. Kan maksudnya gini, ini kan pertanyaan kan dulu pernah jualan bakso kan yang punya. Berarti enggak lu kerja? Kerja. Di situ? Kerja di situ. Punya tempat saudara? Tempat saudara. Oke, okay. Berapa lama? Sebulan doang sih, Kak. Terus? Iya, karena waktu itu saudara juga sakit, jadi baksonya diberhentiin gitu. Ya, cuma sebulan. Iya. Lu mangkal di situ jadi? Mangkal di situ. Cuma sebulan. Di situ. Nah terus pada saat itu penyajian lu tetap yang riang aja atau yang makan gitu? Yang lebih ke kalem karena kaget. Pertama kali. Lu pernah liat biduan ngelayanin begini? Biduan. Tapi gini, gimana sih perjuangan kalian berdua nih sampai akhirnya ada di titik ini? Gak denger, maaf Kak Ruben. Kenapa Kak? Perjuangan. Saya ulang, kalau di miss kan ya. Agak kencengan Kak. Saya ulangi pertanyaan yang kedua kali ya. Gue yang jauh aja denger. Gue denger Oma. Hah? Ntar lu. Lu denger kan? Gimana kalian perjuangannya sampai di titik ini nih sekarang ini? Kayak apa sih perjuangannya? Apalagi dulu Eni ini BNN. Maksudnya? Bagian nagi-nagi. Oh iya. Oke. Okay. Ada yang bagi-bagian nagi-nagi. Aku di jualan baju pre-love gitu. Oh. Iya. Mulai dari situ tuh. Bercanda. Terus juga dia awalnya tuh naruhnya di Insta Story, Kak. Di edit temennya taruh di Insta Story, terus temennya ada yang replay. Ini kenapa enggak coba taruh TikTok? Ditaruh sama dia di TikTok, enggak nyampe 1 hari, followersnya cuma berapa nih? 80 orang. 80 biji. Terus tiba-tiba 80 orang. Iya, 80 orang. Tiba-tiba pas paginya kita lihat views itu udah sampai 1 juta. Oh ya? Itu kan kaget. Oh iya, gitu. Oke. Okay. Nah, jadi dan akhirnya langsung seneng dong. Seneng. Yeah. Awalnya marah sih. Oh, lu marah dulu awalnya? Kan keluarga dulu enggak tahu gue. Diam gak tangan lo ya? Keringetan mulu. Nah, gini rambut ngapain sih lo? Ada kali. Oke, okay. Dan akhirnya, tapi kan gara-gara dia dong. Iya, gara-gara ini. Awalnya, iya. Tapi dia juga yang mau bareng lo Kak, kerja sama gitu. Yuk ngonten gitu. Dari tadi ngapain lo bunting? Siapa ya kapu? Nih, lihat Om Igun. Oh, malu. Dia malu. Malu. Dia malu. Dia malu. Dia malu. Oke, ini dari tadi kita kan ngobrol sama mereka. Siapa sih kalian nih ya? Ajak dong manis yang ada di rumah. Ajak manis yang di rumah untuk nonton film kalian yang bakal tayang. Bukan. Gak lagi promo film. Susana kita jadi nonton gak sih? Gak bisa Jumat, gue Cirebon gak bisa. Gue juga gak bisa Jumat. Gak bisa. Sabtu, Minggu. Gak bisa, Sabtu. Gak bisa. Sabtu gue jualan di ini, Depok. Gus, Argo. Gak bisa. Ntar lu nih adik, gue gak enak nih ya. Ya, berarti kalau sekarang ini, kalau di sosial media orang tuh lebih sukanya apa? Kalian saling debat atau apa kontennya? Itu aja sih, bercanda-bercanda. Aku juga sekarang ada konten sendiri, vlog. Oh, udah mulai misah nih ceritanya? Ya enggak. Sendiri. Mulai.
Oh, yang ya, tadi pada saat komrik dia cerita ke kita ya? Iya. Oh iya. Makanya tadi keluarkan sempat sebentar. Iya. Oh iya, terus enggak ada dia ngomong begini. Dolim nih. Terus enggak, biar gak bosen aja kan kalau bercanda terus bosen. Jadi diselipin vlog. Oh, udah bosen padahal baru loh. Parah banget. Parah. Biar gak bosen, kita joget aja ala Bronis ya. Okay. Kayu nyanyi ya. Ayo yuk nyanyi yuk. Yuk, berdiri. Awak kali yuk. Yuk. Yang apa lagu apa ya? Biasanya kacang kau, kacang kau. Aku tahu gitu. Iya, iya. Paham ya? Ayo lu sini maju dong, bro. Kanan dulu ya. Dua. Aku tak bisa menahan langkah. Langkah asik kakiku.